Hai guys, halo semuanya. Welcome back to weekly video. Minggu ini kita bakal ngomongin salah satu trik matematika. Nah, langsung aja step pertama, kalian boleh pikirkan angka dari antara 1 sampai 20. Terus kalian kalikan dengan angka 2. Habis itu ditambah dengan 8 dan terus dibagi 2. Terakhir, kita harus kurangin dengan angka yang kalian pikirkan tadi. Yang pasti, angka terakhir kalian yang kalian dapetin adalah 4. Nah, sekarang kita pikirkan angka yang kita pikirkan tadi sebagai x. X kalau dikali 2 jadi 2x. Ditambah 8, dia jadi 2x tambah 8. Kalau dibagi 2, 2x tambah 8 bagi 2, itu jadi x plus 4. Terakhir dikurangi dengan angka yang kita pikirkan tadi, berarti dikurangin x sama dengan 4. Nah, intinya kalkulasi yang dilakuin tadi, dari kali 2 bagi 2 tambah 8 kurangin x, itu menghilangkan angka itu sendiri, dan akhirnya berakhir dengan 4. Dan karena angka x ini hilang, berarti trik ini bekerja nggak cuma dari angka 1 sampai 20, bisa bekerja untuk angka berapa aja. Aku sebut 1 sampai 20 karena biar hitungnya gampang aja. Oke guys, jadi singkat aja, itu buat weekly video kali ini. Kalau kalian punya komen, ide baru buat weekly video, langsung komen di bawah. Jangan lupa like, terakhir jangan lupa subscribe.